Sahabat Karedok Lenca, dimanapun kalian berada, 3 Maret tahun 2022 merupakan hari libur nasional untuk memperingati Hari Raya Nyepi. Salah satu tradisi penyambutan Hari Raya Nyepi adalah pawai ogoh-ogoh. Apa itu pawai ogoh-ogoh, sahabat? Ogoh-ogoh diambil dari bahasa Bali yang berasal dari kata ogah-ogah yang memiliki arti sebuah atau sesuatu yang digoyang-goyangkan. Sahabat, dalam buku Pesta Kesenian Bali yang berjudul Budaya Politik dan Kesenian Kontemporer Indonesia menyebutkan bahwa ogoh-ogoh merupakan patung yang berukuran besar yang terbuat dari bubur kertas dan bahan perekat yang dibuat oleh remaja Bali sebagai upacara pembersihan pada Hari Raya Nyepi. Bagi orang awam, pawai ogoh-ogoh merupakan iringan boneka raksasa yang diarak keliling desa atau wilayah tertentu menjelang malam atau sebelum Hari Raya Nyepi. Dalam pawai ogoh-ogoh ini, sahabat, akan diiringi dengan gamelan Bali yang disebut balaganjur. Balaganjur, sahabat. Setelah pawai dengan keliling kampung, ogoh-ogoh kemudian dibakar. Pawai ogoh-ogoh dimulai pada tahun 1983 sesuai dengan keputusan presiden yang menyatakan bahwa Nyepi masuk dalam kalender libur nasional. Bagi umat Hindu, terutama di Bali, ogoh-ogoh memiliki makna sebagai kesenian yang menggambarkan kepribadian buta kala, sahabat.
Markus Mansuri, arsitek ogoh-ogoh Navadurga dari SD Sentana Luhur Tanpak Siring. Pemuda keren berawakan gembul ini populer saat ogoh-ogoh tahun 2018 yang lalu yang begitu besar dan fenomenal menjadi viral di sosial media. Bahkan, maestro ogoh-ogoh yang lebih dulu menekuni seni ogoh-ogoh salut atas sempurnanya karya tangan Gusman Surya dan SD Sentana Luhur ini. Bahkan, Beli Kedok dan Beli Marmar juga sempat berfoto dengan hasil karya Beli Gusman Surya ini yang memiliki nilai seni dan penjiwaan yang sempurna. Dalam ajaran Hindu, buta kala menggambarkan sosok kekuatan di alam semesta yang tidak terukur waktunya. Buta kala dalam ajaran Hindu digambarkan sebagai sosok yang menakutkan dan berwujud raksasa. Ogoh-ogoh dalam tradisi Bali menggambarkan sosok yang menakutkan dan besar sebagai penggambaran buta kala bisa berwujud bagai makhluk yang hidup di neraka, surga, maupun mayapada yang berupa naga maupun gajah. Sahabat, bahkan ada beberapa umat Hindu menafsirkan bahwa buta kala digambarkan sebagai sosok tokoh yang terkenal, baik itu arti tokoh agama maupun pemimpin dunia. Pawai ogoh-ogoh bagi umat Hindu untuk melambangkan keinsafan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dahsyat. Karena pawai ogoh-ogoh bukan sarana upacara, maka ogoh-ogoh akan diadakan setelah upacara pokok selesai. Jadi, pawai ogoh-ogoh tidak mutlak ada dalam upacara hari raya Nyepi, sahabat. Akan tetapi, ogoh-ogoh boleh dibuat sebagai pelengkap kemeriahan upacara. Sahabat, sahabat, itulah seputar tayangan Karedok Lenca kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan jika dirasa tayangannya bermanfaat. Karena indahnya berbagi, lebih indah daripada menggibah. Sampai ketemu lagi di tayangan menarik lainnya. Dadah sahabat.